Halo teman-teman, welcome to Vic Hobbies Channel. Di video kali ini, Vic Hobbies akan membuat sebuah diorama Gundam. Pertama, kita siapkan dulu cetakannya teman-teman. Ini dia cetakannya teman-teman. Kemudian diorama batunya. Vic Hobbies sekarang akan membuat sebuah diorama kepala Jaku teman-teman. Dan ini teman-teman untuk detailnya. Dan ini adalah Gundam MS Imagination dari Bandai teman-teman. Udah dari sananya teman-teman kayak gini. Langsung aja kita bikin dioramanya. Kita warnai dulu teman-teman tebingnya. Ini warna dasar ya teman-teman. Vic Hobbies menggunakan warna hijau. Hijau tua nih teman-teman. Kemudian pakai cat akrilik warna hitam. Tunggu sampai kering dulu teman-teman. Kelihatannya udah mulai kering teman-teman. Kita warnai lagi dengan cat akrilik warna putih. Kalau sudah dicat warna putih teman-teman, langsung dimasukin aja ke cetakannya. Sekarang kita masukkan resin teman-teman. Thank you.
kemudian kita masukkan lagi diorama batu yang sudah dikasih rumput. Sekarang kita masukin lagi resin benihnya, teman-teman. Ini resin yang sudah dikasih warna hijau, dan ini resin gak dikasih pewarna. Kita tuangkan langsung ke sini. Kemudian kita pasang kepala jakunya, teman-teman. Di sini. Tunggu nyampe kering dulu, teman-teman. Resinnya juga udah kering nih. Dan ini, teman-teman, hasilnya. Diorama Gundam Zaku Head MS Imagination. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Yang belum subscribe, sok atuh subscribe dulu biar channel Pick Hobbies makin berkembang lagi. Hatur nuhun dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.